Seekor hiu tutul terdampar di pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul pada Kamis 16 November 2023. Koordinator SAR Satlinmas Wilayah Operasi 3 Parangtritis, M. Arif Nugraha mengatakan, bangkai hiu tutul tersebut ditemukan terdampar oleh sejumlah wisatawan. Mengetahui hal itu, jajaran Satlinmas Wilayah Operasi 3 Parangtritis langsung melaporkannya kepada jajaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kabupaten Bantul untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Adapun bobot, panjang, dan penyebab hiu tutul tersebut terdampar hingga kini masih belum diketahui. Ia mengatakan, selama 2023 baru kali ini ditemukan bangkai hiu terdampar di Pantai Parangtritis. Terakhir kali, bangkai hiu yang terdampar ditemukan sebelum pandemi COVID-19 atau sekitar tahun 2019. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.